Penyanyi lagu Bunga dan pemenang tempat kedua Anugerah Juara Lagu 33 Ara Johari baru-baru ini telah mengadakan persembahan di konsert Hot FM Big Jam. Ha, tengok tu meriah kan? Memang lain dan bertenaga. Berbeza ketika AJL 33. Melodi sempat menemubual Ara Johari. Ha, jom kita tanya. Selepas Bunga tu kan, mungkin ramai nak tahu ada tak lagu-lagu ataupun karakter baru daripada Ara. So far Ara tengah fokus lagu Paku sebab lagu tu berbeza dengan karakter Ara. Ara cakap dengan lagu yang dua lagu tu. So insyaAllah coming soon, single keempat Ara back to Warkah Untukku balik. Dia back to ballad balik. Jadi fokus sekarang Paku saja. Ya, sekarang ni Paku saja. Mungkin lepas raya baru fikir untuk keluarkan lagu balik. Ketika ajalah ketiga-tiga itu kan, saya tengok banyak komen-komen yang diberi kepada Ara kan. Macam komen daripada sudut positif, ia pun juga kritikan pun ada kan. Katanya Ara tak layaklah menang apalah kan. Jadi macam Ara sedih bagaimana? Bagi Ara, rezeki tu pada tangan Tuhan dan Ara terima rezeki dengan seadanya. Yang baik Ara alhamdulillah, and yang buruk tu Ara cuba perbaiki diri sendiri. Jadi ada tak mematahkan semangat putus asa ke, sebab kita tahu Ara pun 2 tahun untuk turun di dalam AJL dan tahun ni adalah tahun Ara. Jadi macam Ara sedih bagaimana apabila ada juga kritikan-kritikan ni? Dia memberi semangat balik untuk Ara keep teruskan dalam bidang nyanyian, dan orang cakap perbaiki diri Ara menjadi lebih baik. Dia membangun jugalah sebab kita tahu salah kita and kita perbaiki diri kita. Tengok performa malam ni macam berbeza pula. Kalau tengok AJL ada terkucil kan. Jadi tengok malam ni memang all out. Hari ni sebab Ara nak buktikan banyak show yang Ara tak boleh buktikan orang luar, dan kali ni Ara nak buktikan yang Ara boleh buat sebenarnya. Crowd pun sangat-sangat supporting, yang sing along apa semua. So Ara jadi semangat untuk bagi yang terbaik. Alang-alang dah tengok Instagram hari ni. Hari ni berapa bulan? 20-30 Mac. Ara saja usik peminat ke? Ataupun bagaimana kalau orang kata, Ara cakap alhamdulillah, oh ramai betul komen tahniah. Sebenarnya bukanlah usik, dia macam ambil orang cakap ambil restu. Bukan restu lah, macam ambil mood kan, ambil berkat. Sebenarnya Uncle Ara punya wedding. So macam dia tengah ambil gambar kat luar tu, kita ambil gambar kat dalam. Dia cakap alhamdulillah. So orang anggap alhamdulillah tu macam Ara bertunang. Mana ada orang bertunang pakai baju kurung biasa ni? Caption tu terang-terang lah sikit Ara. Macam saja je bagi kat orang. Dia macam saja je nak suruh orang masuk minum macam cepat. Ara tak tunang pun. Okay. Tak ada pun. Jadi kepada peminat-peminat yang macam buat spekulasi, yang kalau orang tu tengoklah masuk Instagram, ada je dia punya tanggapan. Jadi mungkin apa orang katakan kepada mereka? Nak nasihatkan supaya jangan memandang orang daripada luaran, dan kita tak kenal hati budi masing-masing. So jangan judge. Macam Ara baru hint sikit dah, orang cakap tunang-tunang, tahniah, alhamdulillah apa semua. Padahal caption Ara alhamdulillah je. Kena teliti lah, kena ada info yang betul barulah cakap benda tu.